Halo guys, kembali lagi dengan saya Sport Cucu Squad. Di video kali ini kita akan bermain game Ark Survival. Nah, ini adalah game Android Mobile. Nah, karena kemarin ada yang bertanya-tanya, "Bang, gimana sih caranya main tutorial awal bermain Ark Survival?" Nah, jadi kita khusus membahas untuk cara bermain di awal untuk game ini. Oke, kita pencet play. Nah, baru kita pilih yang sebelah kiri, play single player. Nah, ini adalah versi terbaru, versi 2.0. Nah, di sini yang sebelah kiri ini petanya. Karena masih awal, belum ada tempat tidur, jadi kita pilih yang random. Oke, kita pencet saja langsung respon random location. Jadi lokasinya kita nggak tahu di mana. Sedang merespon. Nah, kita berada di pesisir pantai. Oke. Nah, jadi tahan kiri ke depan untuk loncat. Nah. Lalu double tap tahan kiri untuk lari cepat. Oke. Jadi pada saat baru pertama main ini kita harus memperhatikan pojok kiri atas kita ada tas nih. Nah, di sini inventory kita masih kosong. Dan di sebelah kanannya inventory ada tulisan crafting, kita pencet. Nah, di sini hal yang harus kita pertama buat itu adalah ini. Stone pick weapon. Bahan yang diperlukan itu adalah stone, wood touch. Jadi ada batu, ada kayu, sama ada kayu yang sudah tua atau sudah rapuh. Nah, jadi kita cari dulu batu kalau gitu, satu batu yang kayak gini. Oke, selesai. Lalu kayu kita pukul aja nih, gak apa-apa walaupun kena damage, tapi di awal memang harus perlu. Oke, dapet. Lalu yang dibutuhkan lagi adalah touch tadi yang di pinggir-pinggir pantai itu, yang pohon-pohon yang sudah tumbang. Nah, seperti ini. Ada di sini dia banyak. Dibutuhkan 10. Oke, selesai. Langsung kita buat. Kita craft. Nah, setelah itu kita lihat di sebelah kiri inventory, kita pencet inventory. Nah, barang sudah jadi. Untuk memindahkan ini ke sebelah sini, bisa dipindahkan seperti ini, bisa juga di tap dua kali. Nah, langsung pindah dia. Kita langsung use dari sini. Nah, bisa juga di use dari kanan sini nih. Ditahan gini tuh. Baru tinggal pencet tuh. Lepas. Nah. Ini double tap untuk nahan buat mukul tuh. Jadi nggak usah pencet-pencet gini, capek. Jadi tinggal tahan aja dua kali tap terus tahan. Nah, seperti itu. Lalu level kita bisa bertambah dengan kita melihat di sebelah sini. Nah, level up. Karena misi tadi sudah selesai, kita tinggal tambahkan. Karena ini masih di awal, gua usahain buat lu pada ngambil yang stamina. Nah, baru di sebelah sini ada gambar 3. Nah, ini untuk menambahkan item crafting. Pertama itu ambil campfire dulu. Lalu ini. Nah, yang seharusnya kita buat itu sekarang adalah campfire, api unggun. Nah, bahan yang dibutuhkan yang di bawah kanan ini. Tadi Tat sudah diberitahu di mana ngambilnya. Batu sudah, kayu sudah, sekarang flint.
javelin ini diambil dari bebatuan yang besar. Nah, seperti ini batu-batu besar. Lalu kita pukul. Biasanya dia banyak ya. Nah, kita cari batu yang di darat. Kalau batu di air ternyata nggak bisa ya. Nah, seperti batu yang ini. Nah, kita lihat tulisan Flint. Nah, dapat Flint ya. Flint. Kita cek. Oke. Touch-nya kurang. Kurang sedikit. Ini ada ayam nih. Wih. Ambil, cek lagi. Sekarang sisa butuh batu 7. Harus pakai tangan ngambilnya. Nah, double tap bisa juga. Langsung ngambil sendiri double tap. Otomatis ngambil. Ambil ditahan double tapnya ya. Oke, kita cek lagi. Sudah selesai. Kita craft. Oke, kita cek inventory. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Bisa ditempatkan, diusahakan ditempatkan di tempat yang ada atapnya supaya ini tidak terkena hujan. Nah, tapi ini pertama kita coba dulu untuk tutorial di sini. Mungkin kita pencet klik kanan. Nah, jadi untuk menyalakannya ini kita butuh kayu. Kita butuh kayu. Dinosaurus. Oh, di sini nggak ada kayu ya. Ini kayu yang seperti ini, tulisannya wood. Nah, dapat. Semakin banyak kayu yang ditaruh, semakin lama dia nyalanya. Ini kita dekatin, kayak gini, ntar ada gambar tas di sebelah pojok kiri atas. Kita pencet. Nah, kita pindahin yang ini. Wood. Terus geser. Baru lepas. Nah, transfer. Bisa juga kita masak daging dari sini, cuma karena lagi nggak ada daging. Jadi nanti aja kita belajar buat nyalain dulu aja. Kita pencet. Ini di bawah kanan ini ada tulisan like fire. Kita pencet. Nah, nyala ya. Cuma karena tadi kayunya cuma sedikit, jadi mungkin bertahannya hanya sebentar doang. Nah, jadi seperti ini langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat baru pertama kali main. Lalu kita cek lagi di tas. Cek crafting. Nah, sekarang kita membuat sleeping bag. Nah, ini butuhkan hide sama fiber. Jadi hide ini didapatkan pada saat kita membunuh hewan, tergantung dari seberapa besar hewan itu. Dan fiber itu kita bisa ambil dari daun-daun kayak gini. Ngambil harus pakai tangan. Pencet-pencet aja, klik kanan klik kanan. Nah, seperti ini. Ini fiber. Cek. Oke, fiber sudah terkumpul. Sekarang kita butuh hide 20. Terus usahakan bunuh ayam yang kecil-kecil ini. Cari hewan yang tidak menyerang, karena itu sangat berbahaya. Nah, kayak ayam kayak gini nih, kita bunuh. Aduh, ada raptor. Ada kompi. Nah, kayak ayam kayak gini. Kita pukul. Mati kau.
Oke, pukul. Oke. Aduh, banyak hewan-hewan kecil ya. Tapi udah tinggal gitu. Nah, kayak gini nggak apa-apa diserang nih. Dia nggak bakal nyerang kita yang kadal besar ini. Biasanya dia punya felin apa? Bukan felin apa? Punya bahan tadi tuh, bahan hide-nya itu lebih banyak misalnya dari kulitnya itu. Kita cek ya. Besar banget. Kita kejar dulu dia. Lari terus ya, susah mengejarnya. Kejar terus. Udah dapet. Wah, udah terpojok dia ngajak mana-mana. Pukulinnya terus sampai mati, sampai pingsan. Jangan sampai lari, nanti darahnya ngerespon lagi. Kalau dia lari, nanti darahnya penuh lagi. Nah, mati dia ya. Nah, tuh dapat hide tuh. Nah. Wah, habis nih. Nah. Nah, sekarang kita cek. Oh, kurang satu. Dari ininya rusak tadi. Cari pohon dulu ini. Pohon kelapa nggak ada. Ini ayam kita pukul dulu. Kalau misalnya ada red, ini pingsan deh nih. Kita bisa melihara dia. Cuma yang kita butuhkan sekarang adalah bahan yang tadi ya. Nah, sudah kita cek. Nah, sudah bisa kita craft. Kita cek inventory. Nah, tinggal di place tempat tadi, di api unggun tadi. Mana tadi ya? Nah, di sini itu kan sudah mati api unggunnya. Kita taruh di sebelah sini. Nah, kita bisa tidur. Sini untuk tempat respon kembali. Jadi kalau misalnya kita mati, kita bisa balik lagi ke tempat tidur kita, respon di sini. Dan kita isi lagi pakai wood. Oh, woodnya belum ada, sudah habis. Sudah. Cari pohon yang pohon kelapa nggak ada woodnya. Cari pohon-pohon yang masih segar mana? Nah, seperti ini. Nah, kita buat crafting dulu yang pakai ini. Oke, kita kembali.
Nah, kita pindahin hutan tadi ke sini, ke sebelah kanan. Oke, like fire, nyala dia. Nah, jadi seperti ini langkah awal untuk bertahan diri di tempat Ark Survival ini. Nah, kita dan yang selanjutnya kita lihat di tas crafting. Nah, ini senjata untuk bertahan diri untuk menyerang musuh. Ini adalah wooden club weapon. Bahan yang dibutuhkan sekarang fiber dari pohon-pohon tadi yang diambil pakai tangan. Lalu kayu 4. Kita sekarang tinggal cari kayu 4. Oke, kita cek. Nah, sudah kita craft. Kita cek inventory. Nah, jadi seperti ini senjatanya. Nah, ini untuk menyerang musuh. Damage-nya memang tidak begitu besar, tapi untuk di awal ini, jadi nanti itu semakin berkembang menjadi senjata yang ini, spear. Lalu nanti juga ada yang enaknya itu senjata panah nih, bow dan juga stone arrow. Panah yang enak ya. Ada juga senjata bola, ini biar musuhnya nggak bisa, dinosaurusnya nggak bisa bergerak pada saat kita lempar ini. Nah, jadi cukup sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek di video. Bye bye. Sebentar, kita coba kita pukul dulu ini dinosaurusnya. Iri-iri kita pukul ya. Pukul ya. Wow, langsung meninggal. Nah, kita bisa langsung respon di tempat tidur yang tadi. Nah, kita pencet respon, kita lihat nih. Tuh, bisa langsung respon di tempat tidur. Kalau misalnya kita belum punya tempat tidur, nanti random location lagi gak enak. Jadi mending kita harus buat tempat tidur ini dulu, sleeping bag. Nah, ini hijau-hijau ini tempat kita mati tadi. Kita bisa ngambil item kita. Nah, di sini bunuh aja orang ini. Nah, take off. Oke. With the